Halo. Ya, untuk menghasilkan video atau film yang bagus, yang menarik, yang bisa dinikmati banyak orang, tentu saja kita harus memperhatikan beberapa hal, beberapa faktor. Seperti konsep video, alat yang dipakai, dan tentunya footage atau video mentahan kita yang kita ambil. Ya, kita ibaratkan kalau membuat video itu seperti memasak, file-file mentah atau bahan-bahan mentah itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, seahli-ahlinya chef, sebagus-bagusnya chef, kalau bahan mentahnya busuk tentu saja nggak akan bisa membuat makanan yang bagus, makanan yang enak, makanan yang bagus, masakan yang enak. Nah, sama juga kalau kita memiliki file-file mentah atau hasil rekaman kamera kita yang jelek, yang kacau balau, tentu saja nggak akan bisa menghasilkan video yang bagus juga. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghasilkan footage yang bagus, yang baik tentunya, dan akan bisa kita olah menjadi video yang lebih bagus pula. Dan untuk saya contohkan kali ini, saya akan menggunakan handphone, menggunakan DSLR dan juga mirrorless sebagai alat untuk prakteknya. Untuk HP yang saya pakai seperti biasanya Xiaomi Redmi Note 5, untuk DSLR Canon 600D dan juga untuk mirrorless Lumix G7. Kita perlu memperhatikan garis horizon. Ya, sebelum kita memencet tombol record, kita pastikan dulu footage kita atau gambar yang mau kita rekam itu sudah lurus atau nggak miring. Untuk footage tertentu, mungkin yang tidak mengandung unsur garis ya, itu kemiringan dari footage kita itu nggak terlalu kelihatan. Tapi untuk footage seperti laut atau bangunan yang mengandung unsur garis horizontal atau vertikal, itu biasanya akan terlihat kalau gambar kita miring atau footage kita miring. Dan itu akan membuat orang yang menonton video kita akan tidak nyaman kalau nanti video kita hasilnya terlihat miring. Ya, selain dengan kasat mata atau kita bisa melihat secara langsung footage-footage yang miring itu, kita juga bisa mengecek apakah footage kita miring atau tidak itu dengan beberapa cara. Seperti kalau kita menggunakan tripod untuk saat syuting, kita bisa menggunakan water pass sebagai acuan kita atau gelembung air yang ada di tripod. Dan kita bisa mengatur agar gelembung airnya itu ada di tengah biar nanti tripodnya itu tidak miring. Kita juga bisa memanfaatkan fitur dari kamera seperti menggunakan grid. Ya, di mirrorless ada, di kamera DSLR juga ada, bahkan di handphone kalau kita syuting menggunakan aplikasi Open Camera, kita juga sudah bisa mengaktifkan fitur gridnya dari Open Camera. Kalau untuk kamera DSLR atau mirrorless tentu berbeda-beda pengaturannya tiap mereknya. Kalian bisa cari di menu di bagian display, pilih grid display atau ada juga yang nyebutnya guideline. Mungkin juga di kamera lain nyebutnya beda ya. Untuk HP sendiri seperti biasanya saya pakai aplikasi tambahan Open Camera. Caranya kita masuk ke setting, kamera preview, pilih show a grid, dan bisa pilih yang 3:3 atau yang 4:2. Atau bisa juga aktifin angle line. Angle line ini biasanya akan berwarna hijau kalau sudah lurus atau tidak miring lagi. Saya sudah beberapa kali membahas tentang yang namanya komposisi dan framing. Dan sedikit akan saya ulas kembali ya, kalau komposisi itu merupakan bagaimana cara kita menata unsur-unsur yang ada di frame gambar kita. Posisi objeknya kita taruh di mana, terus unsur-unsur lain kita juga taruh di mana, itulah komposisi. Sehingga penting sekali kita memahami komposisi itu seperti apa, sehingga kita bisa menghasilkan footage yang baik tentunya. Komposisi yang sering dipakai yaitu rule of third, yaitu aturan untuk meletakkan objek dalam frame video kita. Frame diibaratkan dibagi 3 bagian dengan menggunakan garis vertikal dan horizontal, dan objek bisa diletakkan di pertemuan garis-garis tadi. Garis-garis pembantu atau grid ini sudah ada di kamera kita, sama dengan garis yang tadi kita gunakan untuk membantu footage kita agar tidak miring. Kemudian ada leading line.
Komposisi leading line ini bisa kita hasilkan dengan menggunakan garis imajiner yang kita bentangkan menuju objek utama kita. Jadi fungsi leading line ini untuk menarik perhatian orang yang menonton ke arah objek utama kita. Garis imajiner ini bisa kita hasilkan dari garis jalan, jembatan, atau objek lain yang seakan-akan membentuk garis. Dan untuk pembahasan tentang komposisi dan framing yang lebih lengkap ada di sini. Bisa dicek. Depth of field atau kedalaman gambar atau juga yang sering disebut sebagai bokeh akan membuat footage kita lebih menarik tentunya karena gambarnya akan lebih tajam. Dengan background yang blur dan objeknya terlihat tajam, otomatis orang yang menonton kita akan lebih fokus terhadap objek yang kita tampilkan. Umumnya jenis lensa yang dipakai sangat berpengaruh dengan hasil bokeh dari video kita. Biasanya lensa-lensa dengan bukaan yang lebar. Kalau untuk HP agak susah sebenarnya untuk bisa menghasilkan video yang bokeh. Tapi kita bisa menyiasatinya dengan mengambil objek dengan close up. Biasanya akan ada efek-efek bokehnya. Walaupun kadang nggak terlalu kelihatan sih. Tapi tergantung juga dengan kualitas kamera HP kita. Untuk pembahasan tentang video yang bokeh, bagaimana cara kita menghasilkan video yang bokeh dan teorinya seperti apa, itu ada di sini. Lighting atau cahaya menjadi hal yang sangat penting dalam pembuatan video, dalam menghasilkan footage. Tanpa cahaya, kita nggak akan bisa menghasilkan video, ya otomatis karena gelap. Dan sebaliknya, kelebihan cahaya yang masuk ke kamera kita akan membuat gambar kita atau footage kita terlalu terang atau overexposure. Untuk pengaturan kamera yang berkaitan dengan exposure ini ada 3 hal yang bisa kita atur ya, 3 elemen yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Dan 3 hal ini sering disebut sebagai segitiga exposure. Kita bisa memadukan 3 elemen ini sehingga menghasilkan exposure yang tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Akan lebih baik kalau footage yang kita hasilkan sedikit lebih gelap ya daripada sedikit lebih terang atau terlalu terang. Karena dengan sedikit lebih gelap, kita bisa mengangkat footage kita di editing dan kita tetap bisa mendapatkan detailnya. Sebaliknya, kalau footage yang kita ambil itu terlalu terang, biasanya kalau kita turunin exposure-nya di editing, kita akan kehilangan detailnya. Dan untuk sumber cahaya itu ada 2. Yang pertama itu sumber cahaya alami, yaitu yang ada di sekitar kita, yaitu matahari tentunya. Dan juga cahaya buatan, yaitu lighting. Untuk di kamera sendiri, letak pengaturan segitiga exposure tadi berbeda-beda, tiap merek dan tipe kameranya. Untuk HP, kalian bisa atur di display open camera ada menu pengaturan exposure dengan menekan logo kotak yang ada tanda plus minusnya. Di situ tinggal diatur. Tampilan di situ tergantung HP masing-masing ya. Nggak semua HP sama. Ada yang bisa pengaturan ISO dan shutter speed, ada yang cuma ISO saja, kayak HP saya. Ada juga yang cuma exposure. Kalau dirasa udah pas exposure-nya, kita bisa lock atau kunci pengaturan cahayanya, biar nanti cahayanya nggak berubah-ubah saat merekam video. Semua pengaturan sudah baik, lightingnya sudah baik, komposisinya sudah baik, tapi gambar yang kita hasilkan atau footage yang kita hasilkan tidak fokus atau blur. Ya tentu saja itu akan merusak footage kita. Kalau blurnya nggak terlalu kelihatan mungkin masih bisa dipakai ya, tapi kalau udah parah ya tentu saja itu harus kita buang. Untuk itu memperhatikan fokus dari footage yang kita ambil itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Untuk fokus video kita bisa menggunakan 2 cara ya, manual dan auto, otomatis. Tentunya ada plus minusnya masing-masing, dan kalau kita ingin menghasilkan fokus yang maksimal tentu saja kita harus menggunakan fokus yang manual. Kalaupun kita mau menggunakan autofocus atau fokus yang otomatis, tentu saja kita harus mengecek dulu kemampuan dari kamera kita, dari HP kita mungkin autofocusnya seperti apa. Kalau memang autofocusnya jelek ya lebih baik nggak usah pakai autofocus tentunya. Untuk kamera DSLR atau mirrorless bisa menggunakan ring fokus di lensa. Tapi untuk kamera saat ini biasanya sudah ada fitur touchscreen untuk menentukan titik fokus. Musik.
Untuk HP di aplikasi Open Camera ada berbagai macam pilihan fokusnya, mulai dari auto, fokus infinity, fokus makro, fokus lock, fokus fix, dan continuous fokus. Saya sendiri biasanya pakai yang lock fokus. Dengan lock fokus ini kita bisa mengunci titik fokus saat kita mengambil footage. Untuk footage yang halus dan gak goyang tentu saja akan menjadi footage yang bisa dinikmati oleh penonton. Sebaliknya, kalau footage-footage itu goyang, bahkan goyangnya itu parah, bisa membuat yang nonton malah pusing. Untuk itu, footage yang halus dan gak goyang-goyang tentu saja itu sangat penting untuk kita terapkan dan kita harus mempraktekannya dalam footage yang kita ambil agar orang yang nonton video kita lebih nyaman. Untuk menghasilkan footage yang halus, tentunya kita bisa memakai alat tambahan seperti tripod, monopod, dan gimbal. Dan kalaupun kita nggak memiliki alat itu, kita juga bisa menggunakan handheld atau cuma pakai tangan. Dan itu juga bisa menghasilkan footage yang halus, tapi dengan beberapa teknik tentunya. Dan saya juga sudah pernah nge-share. Dan saya juga pernah membahasnya menggunakan kamera HP dan juga menggunakan kamera DSLR atau mirrorless di sini. Kita juga bisa memilih kamera atau memilih HP yang sudah ada image stabilizer-nya. Itu akan sangat membantu membuat footage yang kita hasilkan lebih halus. Selain itu, kita juga bisa menstabilkan footage kita di editing ya. Tapi bukan berarti footage yang goyangannya parah, tapi yang goyangannya itu cuma sedikit ya, nggak terlalu goyang, itu bisa kita stabilkan. Kalau yang goyangannya parah, ya malah jadi kayak agar-agar nanti hasilnya, atau jello. Angle dan shot yang monoton atau yang gitu-gitu aja tentu saja akan membuat footage kita kurang menarik. Untuk itu kita harus berani untuk mengeksplor angle dan shot yang kita pakai. Kita bisa mencoba berbagai macam angle dan shot sampai ketemu shot dan angle yang paling pas untuk kita ambil. Biasanya orang akan cenderung menggunakan angle yang elevel atau sejajar dengan objek yang kita ambil. Untuk itu kita bisa mengeksplornya seperti kita naikkan sedikit atau agak high angle, atau kita turunkan sedikit agak low angle, atau kita bisa bergeser ke kiri atau ke kanan sampai kita menemukan angle yang baik. Kita juga bisa memanfaatkan seperti foreground dan lain-lain agar angle kita menjadi lebih menarik tentunya. Dan cukup sekian untuk pembahasan bagaimana cara kita menghasilkan footage yang lebih baik. Karena dengan footage yang baik tentu saja akan memudahkan kita saat proses editingnya nanti. Dengan footage yang baik otomatis akan membuat video yang kita hasilkan nantinya akan lebih baik pula. Jadi footage yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk kita terapkan. Dan cukup sekian untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Beres. Biar nanti. Dan kalau kampret. Dari manual. Editingnya nanti dan anjir.